Nah, dari bacaannya di sini sudah berubah Vamos, dari vamos. bahasa Spanyol ya. Sudah pasti ini walk Buen dan trabajo. suaranya itu Spanyol, bukan Inggris, oke? Sé paciente. Bahasanya, ntar ada orang. Sama. Primera Nah, kan sangre. terbukti Primera Sangre ya. Hey yo yo, what's up Mas Brand Basis? Balik lagi di channel gua, Aussie Gaming. Oke, di video kali ini aku akan membahas lagi cara mengatasi efek kill Primera Sangre yang berubah suaranya menjadi bahasa Inggris ya. Karena sebagian dari kalian tuh yang masih belum bisa merubah suara kill Primera Sangre, padahal sudah diubah bahasanya ke Spanyol, tapi yang muncul tuh suaranya bahasa Inggris ya, yaitu suara fresh blood ya, tapi bacaannya tuh Primera Sangre. Oke, aku bakal bahas lagi yang benar-benar work ya, tapi aku butuh bantuan kalian nih ya cuy. Kalau ini work, kalian harus janji dulu nih, kalian wajib like video ini dan harus subscribe channel ini ya, dan jangan lupa dihidupin lonceng notifikasinya, itu sangat penting ya agar channel ini terus berkembang dan memberikan manfaat bagi kalian juga ya nantinya. Sekali lagi, channel ini tuh banyak sekali memberikan manfaat dari tips and tricks, bocoran update, event terbaru dan lain sebagainya ya, yang tentunya mengenai game Free Fire ya. Kalau kalian butuh saran atau ada sesuatu masalah seperti pembahasan kali ini, komen aja di bawah cuy ya, pasti bakal korespon. Oke, langsung aja kita ke pembahasannya ya. Oke, jadi cara mengatasinya itu kurang lebih seperti kayak kemarin ya, cuman kayaknya yang video kemarin tuh ada yang tidak perlu di ikuti ya. Jadi kali ini benar-benar work lah ya cuy ya, dan sudah ku teliti betul-betul. Oke, di videoku sebelumnya kan aku suruh kalian terlebih dahulu mendownload semua restart patch ya yang ada ya. Sebenarnya itu salah besar ya, jadi di bagian restart patchnya ini kalian lewatin aja dulu ya, nggak, atau kalian tuh nggak usah kalian download-download dulu gitu ya. Yang benar itu adalah pertama-tama tuh ya kalian tuh masuk ke pengaturan FF kalian. Dan sekali lagi ini cuy ya, ini work buat FF Max maupun FF biasa ya. Oke, kalau sudah ke pengaturan dasar, ini pengaturan dasar ya. Nah, kalian tuh lihat itu ada bahasa ya, ya kan? Dan ada logonya seperti itu. Kalian tekan di situ ya. Dan kalian tuh ubah ke bahasa Spanyol ya. Oke, kalian pilih oke tentunya ya. Dan nantinya akan muncul seperti ini. Bacanya tuh perubahan akan berlaku setelah restart ya. Dan kalian tuh konfirmasi di situ. Oke. Nah, sebenarnya sampai sini tuh udah gitu cuy. Kalian harus udah restart HP kalian. Dan kalian tuh nggak perlu ubah kontrol sama tampilan yang kayak kemarin gitu ya. Itu nggak ada ngaruh sama sekali ya. Oke. Ya, kalau kalian mau ikuti kontrolnya aja nggak apa-apa. Ini ya. Oke. Dan buat yang di tampilan kemarin itu yang di bagian kalau kalian ingat di peringatan tembakan itu ya, itu nggak perlu kalian on kan ya, karena ini fungsinya itu bisa mengetahui posisi musuh, itu nggak ada ngaruhnya sama suara Primera Sangrenya ya, jadi kalian nggak usah di on kan aja ya. Dan yang sudah kukatakan tadi, setelah kalian ubah bahasanya ke Spanyol, ini kan masih bahasa Indo nih ya. Nah, kalian tuh relog HP kalian atau restart game FF-nya. Dan kalian masuk lagi atau login ulang ya. Oke, kita menunggu login di sini. Oke, ini bahasanya sudah berubah, bahasa Facebook-nya udah berubah jadi Kerar Session ya. Oke, kita masuk aja di sini langsung ya. Dan di sini bahasanya sudah berubah menjadi Spanyol semua di sini cuy. Dan disinilah yang video kepotong itu ya.
yang video gue kepotong itu, oke? Nah, barulah kalian cek di bagian download. Apakah kalian sudah mendownload di bagian mic voice-nya atau belum? Kalau aku sudah ya nih ya. Nah, disinilah kesalahan kalian cuy. Pokoknya kalian cek di bagian download voice-nya. Voice-nya aja ya, gak usah kalian download kayak skin-skin atau sebagainya gitu ya. Kalian fokus di voice mic-nya ini ya, mic voice-nya ini ya, oke? Apakah kalian sudah di-download atau belum? Jadi kalian cek-cek dulu dengan teliti apakah ini udah di-download atau belum. Kalau belum, kalian download aja di bagian mic voice-nya aja, nggak usah download kayak skin, kayak peta-peta itu jangan di-download. Yang di-download tuh ini aja, mic voice-nya aja ya. Dan langsung aja kita cobain di CS rank ya. Ini sudah pasti work ya cuy ya, dan aku sudah mencobanya dan udah aku teliti ya cuy ya. Dijamin dah 100% berhasil. Dan nampaknya ada suara manusia di situ. Dan aku offin aja ya, biar enak gitu suaranya gitu. Di sini aku nggak mengejar boyah ataupun menang ya. Nah, dari bacaannya di sini sudah berubah dari bahasa Spanyol ya. Sudah pasti ini walk dan suaranya itu Spanyol, bukan Inggris. Oke. Okay? Tuh kan dia bilang siapa siente. Kocak juga bahasanya. Entar ada orang. Sampai. Nah, kan terbukti Primera Sangre ya. Jadi ya, jadi terbukti gitu. No hoax-hoax nih cuy ya. Oke, kita berusaha main di sini. Oke. Oke. Mana musuh satu lagi? Oh, ini dia. Bagus, nyampah. Mantap. Nah, aku sudah menepati janji dan walk ya caranya. Jadi kalian gantian menepati janji kalian ya, dengan cara like video ini dan subscribe channel ini dan ditutupin lonceng notifikasinya, oke? Dan share ke teman-teman kalian video ini yang sekiranya belum tahu gitu ya, karena berbagi itu indah gitu cuy. Oke lah cuy, mungkin sampai segini dulu pembahasanku. Sampai jumpa lagi di pembahasan selanjutnya. Gua Auzi Gaming cabut dulu, bye bye. Myself to please stop. Primera Sangre. I just wanna be known, I just wanna be home. Feel like I'm all alone and I need to do it on my own. I just wanna be known, I just wanna be home. Feel like I'm all alone and I need to do it on my own. Hey.